anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya untuk kelas 4 sekolah dasar, yaitu tentang membuat karya seni rupa kolase. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar dan membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang aktif. Sebelum kita belajar, tahukah kamu apa itu kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan untuk membuat kolase seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, daun, dan lainnya yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Beberapa contoh kolase seperti pada gambar berikut. Ada gambar kolase yang dibuat dari kertas dan juga ada beberapa gambar yang dibuat dari daun dan bunga. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kolase? Perhatikan kolase berikut. Pada gambar di bawah ini adalah gambar kolase yang terbuat dari daun-daunan dan juga ranting tumbuhan yang berbentuk gambar kupu-kupu. Untuk membuat kolase berikut, bahan yang digunakan yaitu kertas gambar, daun-daunan, ranting tumbuhan, dan lem. Sedangkan alat yang digunakan yaitu pensil, penghapus pensil, dan gunting. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kolase. 1. Menyiapkan alat dan bahan seperti pensil, penghapus pensil, gunting, kertas gambar, daun-daunan, ranting tumbuhan, dan lem. Dua, membuat sketsa gambar. Buatlah sketsa gambar kupu-kupu pada kertas gambar. Tiga, mengatur ukuran, bentuk, dan warna bahan. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan untuk menutupi sketsa gambar. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. 4. Menempelkan bahan. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar dengan menggunakan lem. Tempellah dengan rapi. 5. Mengeringkan gambar. Setelah selesai menempelkan bahan pada gambar, tunggulah sampai lem kering. Jika sudah kering, maka gambar kolase sudah siap untuk dipajang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham cara membuat kolase? Silahkan kalian mencoba di rumah. Selamat mencoba!